Malik ibn Sinan waktu perang kakinya Nabi pernah tertusuk anak panah. Dia cabut itu anak panah, kemudian dia kecup, dia telan darahnya Nabi. Kata Nabi, muntahkan wahai Malik ibn Sinan. Apa kata beliau? Tidak ya Rasulullah, aku ingin darahmu bercampur dalam darahku. Apa kata Nabi? Haram jasadmu disentuh api neraka wahai Malik ibn Sinan. Abdullah ibn Zubair waktu Nabi habis hijama, Nabi waktu habis bekam, Nabi bilang, ya Abdullah bin Zubair, buang ini darah bekamanku di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Dibawa sama Abdullah bin Zubair. Dia lihat tidak ada orang, dia minum darahnya. Habis dia minum, dia bilang, sudah aku buang ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang aman, tidak bakal ada orang bisa lihat. Di mana? Di perut ya Rasulullah. Kenapa ya Abdullah bin Zubair? Aku ingin darahku bercampur dengan darahku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwasanya Abdullah bin Zubair